Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Selatan mengakibatkan air sungai Cisangkui di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung meluap. Luapan air sungai Cisangkui yang mengakibatkan jalur penghubung antar kecamatan terputus. 4 unit kendaraan roda 4 pun ikut terseret arus. Selain itu, banjir juga menerjang pemukiman warga. Meluapnya air sungai Cisangkui di Desa Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung membuat jalur yang menghubungkan Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Soreang terputus akibat tergenang banjir. Akibat terjangan banjir, 4 unit kendaraan roda 4 yang tengah terparkir di pinggir jalan terseret arus yang cukup deras. Banjir ini terjadi setelah sebelumnya wilayah Bandung Selatan seperti Pangalengan, Banjaran, dan Soreang diguyur hujan lebat. Tim SAR gabungan pun menurunkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang hendak melewati banjir dan mengevakuasi warga yang masih berada di pemukiman. Ketinggian air yang merendam akses jalur penghubung dan pemukiman warga ini diperkirakan mencapai 1 meter lebih. Jadi banjir ini diakibatkan dari meluapnya sungai Cisangkui yang hujan begitu deras ya di lingkup Pangalengan, Banjaran seputarnya sehingga debit air di Cisangkui ini meluap. Ini ada dalam. Ya. Adapun yang terdampak di sini adalah 4 buah mobil ya, dengan ketinggian banjir di sini mencapai 1,5 meter. Terputusnya jalur Soreang Banjaran menyebabkan terjadinya antrian kendaraan. Tidak sedikit kendaraan yang terpaksa memutar arah menuju jalur yang lebih aman. Rezitia Prasaja, Bandung TV.